slowly let me down. Oke guys, balik lagi bersama gue Sandi Ida. Oke teman-teman, kali ini saya bermain game The Ants teman-teman ya. Jadi ini adalah versi moodnya, sempat saya baca. Moodnya itu kayak uangnya gak habis gitu guys ya. Makin kita gunakan uangnya makin nambah. Coba kita review barang-barang aja guys, apakah benar moodnya seperti itu atau gimana guys ya. Karena ini pertama kali juga saya buka gamenya, kita review barang-barang guys ya. Oke, kalian bisa baca terjemahannya di bawah. Kalau yang nggak bisa bahasa Inggris, saya juga nggak bisa bahasa Inggris. Kita baca aja yang di bawah ya. Ini ada tulisannya warna putih. Oke, udah selesai. Apakah langsung ke gamenya? Wow, ini The Ants. Ini ratu semutnya guys. Seorang pekerja koloni pertama telah menetas. Oke. Sebuah ruang yang oke. Ah, lupa guys. Oke guys ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe teman-teman channel saya. Biar semua terus buat konten yang keren buat kalian teman-teman. Oke. Kita langsung aja ke gamenya. Maaf ya guys ya kalau suara saya agak pelan dan agak serak gitu guys. Karena emang lagi gak enak badan guys ya. Oke, kita langsung aja. Makanya lama udah gak buat konten guys, seminggu lebih udah gak konten. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada apa? Ini semut pekerja guys ya. Kita udah punya semut pekerja. Wih, ini apa nih? Ini tempat bagus untuk habitat semut pembangun. Oke. Jadi kita udah punya markas semut pembangun. Sekarang apa lagi? Wah, kita bangun populasi sarang semut pekerja. Oke, kita simpan di sini ya. Oke, diperbaiki. Bangun. Wih, udah jadi nih. Keren, 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 keren. Oke, apa lagi? Wih, ada babnya, bab satu. Oke. Ini apa nih? 200. Lagi. Kita kayak menggali-gali gitu guys ya sampai menemukan sesuatu yang bagus. Perluas sarang, kita harus meluas sarang kita guys. Oke, kita udah dapat pemotongan daun. Sini ada pemotongan daun. Ini kayak desa semut ya. Emang iya sih, kayaknya. Oke, kita bangun. Der, bangun. Dan jadilah pemotongan daun semut kita. Kita perluas lagi. Kita bangun lagi guys. Widih, apa nih? Wah, ternyata ini daunnya guys ya, makanan semutnya. Keren banget di bawah tanah ada kayak gini guys. Hebat sih. Tanaman, jadi kita bawa ke sini ya. Oke, jadi. Oke, wih, uang kita udah nambah. Ini apa lagi nih? Ini di upgrade gak sih? Oh, pasukan. Kita harus buat pasukan pemotong daun. Ini gamenya cocok banget buat santai-santai guys. Ya, game emang game santai sih memang. Apa sekarang ini dengan makanan yang cukup lava dapat mulai berkembang. Oke, kita kasih makanan yang cukup biar berkembang. Widih, mantap. Widih. Wih, babi ini udah habis. Uang kita 2800, banyak banget. Wih. 2832. Ini sekarang bab 2, guys ya.
Perluas sarang. Ini masih tutorial ya. Jadi kita susah banget buat review mudah guys karena ini masih tutorial ya. Wih, ada ancaman. Ya mati semut. Gimana? Semut kita mati, guys. Wah, parah ada laba-laba di sini. Gimana nih sekarang? Wih, kita harus punya semut penjaga nih. Biar ada yang melawan si serangga itu, guys. Si laba-laba tuh. Ayo pasukan semut penjaga. Keluar kalian. Cer. Nah, wih lebih besar kepalanya, guys. Tetaskan. Tuh. Jadi semut penjaga tuh kepalanya besar banget daripada semut biasa ya. Wih, uang kita makin banyak. Tuh guys, lihat kepalanya gede banget. Ya mati dua. Untung menang guys. Lihat kepalanya besar-besar banget. Kita bangun lagi. Wih, di sini ada semut warna merah tuh. Tuh guys, semut warna merah. Tempur. Wih, bisa bertempur juga nih semut kita guys ya. Oke. Ini apa sekarang nih, guys? Apa nih? Wih, bab 2 udah selesai. Lah, kok semutnya hilang? Maksudnya gimana sih? Karena nggak ada air, guys. Semut kita mati. Gitu nggak sih? Kasihan. Oh, kan benar kan nggak ada air, guys. Semut kita mati jadinya. Kasihan banget semutnya Bapak Sandi. Oke, sekarang kita bakal dapat air. Wah, makanan. Ternyata makanan juga nih. Daging gitu kan. Oke. Nah, sekarang tutorialnya udah habis. Apa nih? Oke. Apa sekarang nih? Ini apa nih, guys? Ini persediaan kita ya. Gunakan. Kok belum didapatkan sih? Ini buff hadiah apa nih? Mana guys? Pindahkan sarang semutmu ke dekat sarang aliansi. Bisa nggak sih? Ini gimana ya? Coba kita coba aja. Bisa nggak? Nggak bisa tuh. Kok nggak bisa ya? Terus gimana? Ini gimana guys? Nah ini apa nih? Kita cari guys. Wah nggak bisa. Masih terkunci dong. Terkunci dia. Oke, kita dapat apa nih? Kita dapat apa nih, guys? Kita dapat apa nih? Oke. Ruang makanan. Ada airnya, guys. Keren banget. Ini kita penuhi. Jadi semut kita bisa makan dan minum di sini, guys ya. Coba.
Oke, 8 detik, 7 detik, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita tunggu bentar. Oke, udah jadi. Jadi sini, coba kita lihat markas semut kita, guys. Jadi ruangan inti itu ada di sebelah sini. Wih, dia bawa makanan tuh, bawa daging, bawa daun, bawa air. Jadi masuk ke sini, sini itu ada semut pekerja, sarang semut pekerja gitu. Sini ada semut pemotong daun, ada semut petarung yang sangat hebat. Dan juga ada makanan dan minuman di sini. Oke, teman-teman, jadi cukup video kali ini sampai di sini, guys ya. Kalau videonya rame, kita bakal lanjut review buat modnya, guys. Oke, jangan lupa di like, comment, dan subscribe, teman-teman. Saya, bye.